nungguin Epic gratis yang 19/20. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. Teman-teman semua, BBM Live Instagram and all social media user in the world. Oke, bagus sama bro semuanya, welcome back with me Raden Dandi Purnata aka Bang Edun, channel Bali Edun Pisun. Oke teman-teman gue semua, ujung-ujung gue semua. Jadi sebelum lanjut videonya, kalian jumpa di subscribe itu gratis sama bayar tanpa biaya apapun dan notification untuk video-video selanjutnya nih teman-teman semua. Alright guys, alright teman-teman gue semua. Jadi di kesempatan kali ini gue akan membahas soal event terbaru, di mana event ini adalah teman-teman terkait tentang Epic Big Time, Showtime, bahkan kita akan membahas sampai yang lain-lainnya teman-teman, event-eventnya. So, kita akan lanjut yang pertama ya. Pembahasan pertama adalah untuk prediction, di mana prediksi kali ini adalah prediksi Showtime teman-teman yang akan dikeluarkan Konami, yaitu kita langsung gaskan teman-teman, kita lihat di sini saja guys. Sebentar kita akan unjukkan teman-teman. Untuk prediksi Showtime pada tanggal 13 Juli 2023 adalah ini teman-teman semua. Yaitu kita bisa lihat aja ada Griezmann, ada Lewandowski, dan juga ada Camavinga. Ya, Camavinga teman-teman ya. Jadi buat teman-teman tungguin, persiapkan. Ini kayaknya yang bakal diboosting sih lebih ke Lewandowski-nya ya guys. Lebih ke finishing kritis ya. Finishing total teman-teman, kayak Lewandowski pas itu, Osimhen dan Harry Kane teman-teman. Kayaknya Lewandowski ini akan dapat skill seperti itu. Selanjutnya ada Camavinga dan juga ada Griezmann teman-teman semua. Nah, kalian udah siap belum untuk event ini guys? Karena emang ini event ini menurut gua bakal rame dan lumayan goks juga guys ya. Karena banyak user-user yang kepengen dapat Lewandowski, apalagi Lewandowski juga punya skill individu maupun banyak digunakan di football 2023 mobile di push divisi guys, pasti bakal hadir lah teman-teman ya seperti itu. Jadi kalian minta siapa? Griezmann, Lewandowski, or Camavinga. Oke, yang selanjutnya teman-teman ya, di sini ada info lagi teman-teman ya terkait soal Epic Big Time, karena kemarin kan udah dua juga keluar ya teman-teman, yaitu itu Showtime dan juga Epic Big Time. Nah sekarang juga ada kemungkinan dua yang dikeluarin teman-teman, Showtime dan Epic Big Time ya. Kita lihat saja teman-teman, kemarin kan dari Serie A dan sekarang harusnya dari La Liga kan teman-teman. Jadi ya begitulah ya guys ya. Oke. Ya selanjutnya kita akan membahas soal Epic Big Time teman-teman. Kalau seandainya dikeluarin juga sama Showtime, so kita akan langsung ke pembahasannya. Yats. Oke, di sini sudah terlihat beberapa Epic Big Time yang belum dikeluarkan dan juga udah. Salah satunya adalah Adriano. Adriano ini kita bisa bilang udah dikeluarkan minggu kemarin teman-teman ya. So prediksi gua, karena temanya adalah La Liga ya teman-teman ya, Showtime aja La Liga guys, bisa jadi untuk hari ini ya tepatnya teman-teman, itu bisa jadi yang dikeluarkan oleh Konami adalah Roberto Carlos teman-teman ya, prediction gua ya. Karena di sini kalau kita bisa lihat yang belum keluar ada David Beckham, Rummenigge, Roberto Carlos Epic Big Time, terus juga ada Frank Lampard belum keluar juga ya. Frank Lampard belum keluar setahu gua ya teman-teman ya. Dari Cambiaso belum keluar, Totti juga belum keluar, Eugen Taylor juga belum keluar. Terus yang selanjutnya Michael Owen Epic Big Time juga belum keluar, Rivaldo pun belum keluar teman-teman ya. So, ada dua prediksi ya berarti ya teman-teman, karena temanya adalah Liga ya, La Liga Showtime-nya juga kita udah tahu La Liga guys, karena kemarin juga udah yang Italia. Nah, prediksi gua untuk Epic Big Time jadi ada dua nih teman-teman. Yaitu yang pertama dari Barcelona dan salah satunya ada Epic Big Time dari Rivaldo karena memang belum dikeluarkan oleh Konami. Terus yang kedua bisa jadi Roberto Carlos yang dikeluarkan oleh Konami teman-teman ya. Untuk gaya main dari Roberto Carlos sendiri itu setahu gue adalah back sayap penyerang teman-teman, dan dia spesialis tendangan ya.
umpannya juga oke, umpan lambungnya. Jadi tendangan dan juga umpan lambungnya OP ya guys ya. Tapi untuk Rivaldo, gue cek sebentar, dia antara playmaker kreatif atau ini guys, specialist no 10 guys ya, no punggung 10, makanya gue cek dulu. Dia adalah, oh kan bener, klasik nomor 10 untuk Rivaldo versi Epic Big Time ya. Jadi ada kedua kemungkinan nih, kalau misalkan emang eventnya sama-sama La Liga ya, yaitu antara Roberto Carlos dan juga Rivaldo. Kalau memang dua-duanya dikeluarin ya Epic Big Time-nya, teman-teman, seperti itu. Terus yang selanjutnya kita akan membahas soal Epic Big Time gratis guys. Epic Big Time gratis sih lebih tepatnya ya, karena banyak dari user juga udah pasti nanyain terkait epic gratis ini, teman-teman ya. Gua apakah udah download? Gua cek dulu guys untuk data-datanya. Kemarin kan sempat kita bahas ya untuk event-eventnya, teman-teman ya. Kemarin udah gua bahas guys terkait epic yang gratisan, yang misi. Kalian ingat ya, kalian ingat sih harusnya sih, teman-teman ya. Jadi untuk yang misi itu ya teman-teman, ini kayaknya nggak gua download di sini guys, tapi ada di gamenya sih harusnya, teman-teman. Nah untuk misinya itu besok harusnya udah selesai dan kita sama-sama ngebuka ya epic gratis ya. Jadi kan kemarin dikasih 2 teman-teman ya, dan ini kayaknya bakal dikasih lagi 1 lagi ya, karena harusnya udah selesai teman-teman ya, seperti itu. Nah ini lagi gua cari, teman-teman, mana yang epic gratis ya, teman-teman ya. Epic gratisnya mana nih? Ya pokoknya yang ini guys, bentar ya. Yang ini gua SS dulu ya, teman-teman. Nice, gua SS dulu. Oke. Gua kirim dulu lah. Oke. Ini dia, teman-teman. Oke, ini dia teman-teman yang terakhir guys ya, yaitu terkait epic gratis, teman-teman, yang udah pernah kita bahas juga ya di keputaran 3 nih ya, teman-teman, putaran ketiga ya, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang nungguin epic gratis yang 19/20 hari ini, teman-teman ya, eventnya bakal selesai ya, karena putaran ketiga akan segera dimulai. Karena kan kemarin kan dari awal sampai tanggal 6, nanti yang putaran kedua dari tanggal 6 sampai tanggal 13, dan putaran ketiga dari tanggal 13 sampai tanggal 20, teman-teman ya. Jadi kemungkinan besok akan ada, atau hari ini lebih tepatnya, teman-teman, akan ada event yaitu terkait epic gratis ya. Persiapkan diri aja, teman-teman ya, kita akan sama-sama buka ya. Dan kebetulan hari ini gue juga ada event yang harus gue datengin, dan kita ntar seru-seruan di sana, open bareng, dapat siapa aja guys, bersama abang-abang konten kreator kita ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya untuk mengerjakan eventnya, karena event eFootball Festival itu ngasih banyak, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi harinya minggu ini harinya La Liga. Dan untuk menjawab pertanyaan terakhir terkait masalah POTW, kalau teman-teman nanya, bang POTW-nya apa ya, masih daur ulang guys, lebih tepatnya daur ulang, dan kemungkinan besar untuk player of the week setelah yang Pildun, nah itu akan dinaikkan lagi guys ya, gitu. Jadi buat teman-teman yang nanya POTW-nya apa, tuh udah gue jawab guys, jawabannya itu ya. Jadi tunggu aja untuk POTW-nya. So, jadi segitu aja dulu video dari Bang Edun. Masih baik teman-teman download video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Keep working and stay humble. Bye. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Her mouth, what she want, what she want.